Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam mempercepat penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Bupati Pasir Dr. Fahmi Fadli menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding antara Pemerintah Kabupaten Pasir dengan Ombudsman RI. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai landasan kerjasama dan koordinasi bagi Pemkab Pasir dalam rangka pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Bupati Pasir Dr. Fahmi Fadli menyebutkan setelah penandatanganan MOU ini, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut melalui kerjasama dengan beberapa organisasi perangkat daerah terkait. Setelah penandatanganan MOU tadi dengan Ombudsman RI, nanti akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama dengan beberapa OPD, yang mana nanti beberapa OPD terkait dengan pelayanan publik. Tentunya harapannya dengan perjalanan kerjasama nanti ini bisa berjalan, Pasir yang sudah dinyatakan kualitas tinggi bisa lebih baik lagi apabila nanti sudah ada pendampingan dari Ombudsman. Ia mengungkapkan setelah ini pihaknya akan memberikan arahan dan melakukan beberapa pertemuan dengan OPD terkait tentang apa yang menjadi kendala dan hambatan, baik itu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia serta hal lainnya. Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih mengatakan, penandatanganan MOU ini tidak hanya sekedar di atas kertas. Ia berharap MOU ini bisa menjadi kesepakatan yang hidup, sehingga dapat terus bekerja dan bergerak meskipun ada batas waktu yang berakhir dalam MOU. Mudah-mudahan MOU ini menjadi penanda apa yang menjadi harapan dari Pak Heri maupun Pak Robert tadi, bahwa tidak hanya sekedar di atas kertas, tapi mudah-mudahan ini menjadi living understanding, kesepakatan yang hidup, yang terus bergerak meskipun mungkin ada batasan waktu MOU itu akan berakhir setiap 5 tahun. Tapi kalau itu menjadi living understanding, maka apa namanya, ini akan terus bekerja secara informal, secara koordinasi maupun pendekatan-pendekatan yang bersifat non-struktural. Untuk diketahui, pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pasir oleh Ombudsman RI tahun 2024, ada 7 lokus yang menjadi objek penilaian, diantaranya Dinas DPM PTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, UPT Puskesmas Nagen, dan UPT Puskesmas Kuaro. Hadir mendampingi Bupati Pasir, Sekretaris Daerah Kasuluwijaya, Kepala Bagian Organisasi Arif Mediastono, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Abdul Kadir, Kabak Edbang Soraya, dan mewakili Kepala Pedalitbang Subkoordinator Program Budi Sumarsono. Media Sentris Kominfo Pasir mewartakan.